Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan kita Rijun Otomotif. Ini akan coba saya perkenalkan banyak bajak mini, miniatur bajak ya. Ini bajak saya bikin berawal dari istilahnya keprihatinan saya ya. Saya punya KTP tani tapi ternyata lahannya cuma seperowolan alias 20x20, makanya orang yang suruh bajak dia enggak gitu, apalagi di atasan. Makanya saya gimana ini caranya, tiap disuruh disanggupin tapi enggak pernah dikerjain ya. Jadi makanya saya coba kreatif, saya buka supaya bisa mengerjakan sawah saya dengan mengurangi tenaga. Mudah-mudahan akan berhasil ya. Oke ya, ini mesin saya gunakan bekas tim ya. Ini saya memang gimana ya, namanya juga ekonominya pas-pasan. Ini saya pakai yang bekas-bekas, ini bekas steam ukuran 4 PK, sebenarnya lebih bagus 5 PK ya, apalagi kalau bisa mereknya Honda itu sangat bagus. Ini karena adanya ini saya pakai ini aja dulu ya. Ini terus ini pakai poli ukuran berapa ya, saya kurang paham, sebenarnya agak besar sedikit lebih bagus. Nah ini kalau ini saya gunakan as, ini adalah as bekas motor GL ya, saya sambung pakai besi terus kita overboss pakai pipa ya. Nah, ini ya, ini suri masih pakai asli suri gear ya, motor GL nih, makanya ini masih ada sepinya ya. Untuk ini bearing saya gunakan nomor P205 ya. Ini 4 biji. Ya, untuk ini gear yang bawah ini gear 50. Ya, gear 50. Laker sama. Yang sebelah sini juga gear 13 yang sini ya, gear motor. Yang ini malah pakai gear Supra yang depan. Ini yang paling belakang ini pakai gear ukuran 50 juga. Sebenarnya kalau ada 55 lebih bagus ya. Ya. Ini untuk as-as ini udah saya pernah jelaskan di video-video yang kemarin-kemarin ya, nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Di sini ini untuk pertama saya bikin ini. Dari sini langsung ke sini ternyata kecepatannya masih terlalu tinggi sehingga saya akan susah untuk membajaknya, makanya saya tambah lagi satu lagi ini ya. Ini pakai rantainya pun masih rantai bekasan ya, belum istilahnya pakai rantai baru, tapi masih lumayan ya.
Ini untuk penyetabil pan bel ya. Penyetabil pan bel saya gunakan pakai bos sepeda ya. Ini pakai bos sepeda. Pakai bos sepeda. Ini saya gunakan cabang ini supaya lebih kuat. Kalau ini sebenarnya kalau punya besi-besi yang bagus, modal ada ya, ini pakai plat spare papa lebih bagus ya. Ini pakai bekas shock motor. Di sini ada upper boss ya, kita tarik jadinya bisa main gini. Nah, ya. Ini untuk kipas ini saya buat sendiri ya, tujuannya untuk mendinginkan mesin bila digunakan dalam waktu lama. Ini saya buat dari bekas paralon wafin, saya panasin, saya buka, terus saya bentuk kayak gini ya. Soalnya kalau beli misalkan punya mobil Colt apa TS itu kipasnya kebalik ya, dia ngadepnya ke sini, makanya susah. Saya ini bisa bikin sendiri, kita panggang pakai api kecil ya, baru kita bentuk gini ya. Nah, ini kreasi saya sendiri ya. Itu yang belakang sini ya, itu andel. Ini di sini ini ada per ya, dalam per. Ini bisa pakai ring juga bisa, pakai baut 14. Jadinya begitu dia ada tekanan biar enggak istilahnya kendor. Nah, di sini dia langsung masuk ke sini sendiri karena di sini ada per. Jadi enggak kendor ya. Ini kita buit cowok-cowokan untuk istilahnya untuk menghindari fan bel kendor. Ini setelan, bisa kita buka di sini kalau misalkan kurang kenceng apa kurang kendor, kita pakai baut ini setelan ya. Kelihatan ya, bro, ini pakai pipa bekas kompor gas ya. Selanjutnya di sini, ini gasnya ya. Ini gas terhubung di tuas gas sono, kita gunakan cuman ya pakai apa aja bisalah, terserah Anda di sini. Nah, ini di sini ya. Kendor di sini. Nah, kita mainnya di sini ya. Nah, ini soalnya harus main bener, makanya di sini saya kasih pentil ya. Kalau pakai per dia anu nggak mau balik lagi sini, makanya terlalu keras. Nah, kalau pakai ini dia pas pakai pentil, bisa pulangnya bisa enak. Cuman di sini masih sayang ya, nalpot belum saya rubah. Ngadepnya masih ke belakang, untuk saya bajak besok mungkin, kan besok saya mau rubah ke sono biar nggak kena muka kita ya. Nah, ini untuk di sini untuk singkanya juga saya buat sendiri nih ya. Ini saya buat sendiri, ini pakai bekas per ya, per begolnya di sini ya, per begol kita bisa dicabut di sini ya. Kita bisa disabut bisa. Nah, di sini untuk setelan naik turun ya, untuk kedalaman istilahnya kita mau bajak berapa kedalamannya ya di sini ya, di lubang ini setel ke depan. Terus karena saya udah lama dulu waktu istilahnya muda istilahnya pegang bajak lebih 4 tahun ya, jadi saya hafal betul gimana istilahnya singkal yang bisa ngebalik sama enggak, saya tahu bener ya. Ini saya buat, ini sengaja antara ini sama ini enggak saya tempelin ya, dia harus ada jarak 1 cm untuk, nah ini ya kelihatan ya, enggak saya tempelin, boom sama ini. Masalahnya kalau dia nempel sama ini, pas tanah ke belakang di sini dia nyangkut sama ini sehingga membuat di sini jubal, atau kalau kita bilang nyumpel ya orang Jawa, ini di sini ada rumput juga bisa nyangkut. Makanya di situ kalau pas lahannya istilahnya lahan yang enak sih ya, kalau pas lahan banyak rumput kalau ini nempel sama ini susah, jadinya nggak kurang ngebaliknya kurang ya. Ini tuh yang belakang ini dibuat misalkan kita mau berangkat istilahnya masih di daratan ya, tuh ini saya buat ini untuk istilah gantung, kalau pas kita pakai tinggal kita setel sendiri aja. Ini saya buat roda ini dari ini bekas gear sepeda ya. Saya kasih dudukan pakai pipa Parker 6301 2 biji ya. Terus saya plat ini saya gulung ya. Nah, ini kita
setel, tergantung istilahnya kemauan kita. Kalau kita pas membajak bisa dinaikkan, bisa diturunkan ya. Ini untuk menjaga istilahnya tangan kita biar nggak terlalu pegal, terus menjaga stabil biar nggak terlalu dalam istilahnya membajak sawah ataupun daratan ya. Ya, saya kira ini cukup jelas ya. Mudah-mudahan istilahnya dari kreasi saya ini ada manfaatnya bagi Anda, khususnya saya juga pribadi. Dan sebagai manusia biasa mungkin masih banyak kekurangannya. Kalau yang udah lama istilahnya berkecimpung di bidang ini ya mungkin lebih tahu. Cuman inilah apa yang saya buat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya juga orang lain. Ini saya harapkan dari hal ini akan membantu saya dalam mengerjakan sawah ya. Oke, dari saya istilahnya bila mana ada kata-kata yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Untuk yang istilahnya penggemar saya yang ada di luar negeri, I love you full ya. Luar negeri, mudah-mudahan ini bisa istilahnya bermanfaat bagi Anda. Oke ya, akhir kata, wal taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.